bersifat publik, maka otomatis sebaliknya mereka bersifat apa? Menyembunyikan khidmat. Nah, kalau para nabi, para rasul punya sifat khidmat, menyembunyikan apa yang harusnya diperintahkan, disampaikan oleh Allah, pasti nanti akhirnya mereka juga akan memerintahkan kita untuk menyembunyikan ilmu lah gampangnya. Itu perkara yang seharusnya disampaikan. Sedangkan menyembunyikan ilmu itu bukan perkara yang baik, justru ancaman yang ada di dalam dikatakan siapa yang menyembunyikan ilmu maka sesungguhnya dia akan dilaknat. Maka kita ilmu yang anu kulusyek dan maknanya barang siapa yang menyembunyikan ilmu segala sesuatu akan melaknat. Jadi ilmu ini beda dengan harta. Harta itu kalau dibagi secara zahir habis, secara zahir. Tapi kalau ilmu semakin disebarkan, malah semakin berkembang. Maka orang yang paling banyak pahalanya siapa? Yang paling banyak pahalanya siapa? Permalamakan ilmunya. Yang paling banyak, namanya yang paling itu berarti ngetah. Siapa? Dakwah ya. Siapa ada? Yang paling banyak Nabi. Nabi lah. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Karena apa? Beliau telah menyampaikan syariat Allah kepada siapa? Sahabat. Sahabat menyampaikan lagi kepada tapi menyampaikan lagi kepada tapi terus akhirnya orang yang sampai nanti menjelang hari kiamat yang mengamalkan ilmu pahalanya ada di siapa? Ada di siapa? Nabi Muhammad SAW. Rasulullah. MLM itu MLM gampang itu. MLM itu MLM, saya tidak tahu peraturannya. Kan semakin banyak ininya, kaki-kakinya lah itu kan banyak penghasilan urusan dunia ini. Agama juga seperti itu. Maka apa namanya ilmu itulah, ilmu itu makin disebarkan malah makin banyak pahala yang bukan makin kita itu. Maka diceritakan itu dikatakan nanti di hari kiamat itu tintanya ahli ilmu akan ditimbang dengan darahnya para orang yang mati syahid. Berat mana? Tintanya ahli ilmu. Orang mati syahid berterima. Kenapa Ustaz cuma duduk manis? Masa kita kalah kita lu sampai perang apa? Jemur sampai kering ini sama mati kita. Kok kita pahalanya gedean orang ahli ilmu gak terima itu? Mujahid-mujahid. Maka ditanya kamu berjuang dasarnya apa? Oh, kamu saya baca dalam Al-Quran, dalam hadis. Apabila orang yang berjuang di jalan Allah ini nanti dia, orang mati saya itu ketika dikubur sebelum masuk surga, dia arwahnya sudah diletakkan di dalam burung hijau. Burung itu sudah terlihat. Kamu tahu dia dari mana? Dari Papiah. Dari mana? Makanya lah masa murid sama guru menangin murid ya gak bisa. Maka dasarnya itu nanti cintanya ulama dengan darahnya mujahid itu lebih berat cintanya ulama. Karena mujahid dia tahu fadilahnya keuntungan yang berniat dari ulama. Dari ahli ilmu. Seperti ini penyemangat. Dalam agama ini kan berarti kayak iklan malah kalau lagi iklannya ini yang terbaik ini kan ya nanti kalau dalam situasi kondisi yang mendesak bisa jadi ya di situ tuntutannya jihad. Tapi secara umum fadilah ilmu ini di atas segala-galanya. Nabi Adam itu kita baca lah Nabi Adam kenapa lebih dimuliakan dari malaikat dari iblis itu kenapa? Tahu kan Allah
nama Adam wa asma'a kullaha. Nabi Adam dikasih ilmu yang waktu itu tidak dimiliki oleh para malaikat. Maka ketika Allah ingin menampakkan kemuliaan Nabi Adam di atas para malaikat, Allah kasih ilmu kepada Nabi Adam. Allah tidak kasih ilmu itu kepada para malaikat. Maka ditampakkanlah kemuliaan Nabi Adam di hadapan para malaikat. Dan malaikat coba sebutkan ini apa itu. Maka malaikat pasrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maksudnya kami enggak tahu itu. Kecuali mau kasih tahu. Malaikat sopan. Malaikat sopan. Kami tidak tahu apa-apa. Kalaupun kami tahu itu hanya karena Allah sudah kasih tahu. Maka dari Allah Adam disebutkan. Adam sudah dikasih tahu sama Allah disebutkan. Maka ketika itu malaikat beritahu sujud, sujud semua. Sujud. Tapi iblis tidak begitu dia. Pertimbangannya lain. Saya juga semakin apa ada mata saya kan berbunyi malaikat satu. Kemudian saya ini kan diciptakan dari api, ada diciptakan dari tanah. Menurut dia, menurut iblis api itu lebih mulia dari tanah. Ana khairu minhu, saya lebih baik. Dia nggak memandang yang nyuruh kamu itu siapa. Yang nyuruh kamu dia ciptakan kamu, Allah. Tapi dia lihat nggak ini, yang lihat apa perintahnya, bukan siapa yang memerintah. Dan tegas di dalam Al-Quran itu dikatakan wa kana minal kafirin. Jadi kana ini adalah filmani kalau kata bahasa Al-Quran. Jadi sebetulnya iblis itu nakal itu bukan baru setelah diciptakan Adam. Dari dulu udah nakal. Cuma Allah tampakkan kenakalannya ketika Allah kasih dia ujian. Maka dikatakan indal imtihan yukrabul mar'u aw yuhan. Ketika datang ujian, nah nanti di situ akan tampak nih. Ini orang mulia apa orang yang hina. Santri kalau lagi ngaji, paham. Dengannya enggak ada tergiliran ulangan yang satu nilainya 10, itu 1, 2. Giliran ngaji itu paham semua. Giliran di tes, begini hasilnya. Kita bisa juga. Kalau lagi tenang, tentram, ada kayak mulai kayaknya iman sempurna. Baru datang ujian dikit, langsung baru ujian cek sendiri tadi ya Allah tobat. Akhirnya timbullah istilah tobat maksiat, tobat maksiat lah, tobat sambel lah. Terus hilang kan lagi. Maka kita tidak ingin seperti itu. Kita ini iman kita ini memang stabil dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Ya tetap jadi orang iman. Dan memang sunatullah Allah itu jangan kamu kira tidak akan menguji. Ditegaskan dalam Al-Quran, setiap orang berani mengatakan dirinya beriman kepada Allah pasti akan Allah uji. Berbagai macam ujian. Ujian kita tidak sama tergantung kadar keimanan masing-masing. Dan dikatakan asyadul balak al-anbiya rumal angsal fal-angsal. Ujian yang paling berat akan Allah kasih kepada orang yang paling dekat dengan Allah al-anbiya para nabi. Kemudian orang yang derajat imannya di bawahnya di bawah imam. Maka orang soleh dulu itu kalau menghadapi ujian itu masya Allah, mereka bukan yang susah, maka mereka malah gembira. Mereka dengan rendah hati mengatakan, ya Allah, saya kok kamu uji, saya ini punya derajat apa? Kok saya diuji? Biasanya diuji kan orang-orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah. Dengan tawa itu ya. Karena kalau kita seperti itu kan indah sekali. Kok saya diuji? Luar biasa. Justru mereka ketika mendapatkan kemudahan hidup, mana mereka? Tidak tenang. Sayyidina Umar itu zaman beliau itu zaman keemasan Islam. 2/3 dunia, bukan 2/3 Indonesia, itu di bawah telapak kaki Sayyidina Umar. Sehingga di Madinah itu kotorannya bukan berbunyi kayak cecak, bukan.
itu harta-harta berlimpahan di Gusti Allah itu. Seluruh negara kafir yang tidak mau bisa membayar pajak. Tapi Sayyidina Umar menangis, bukannya sembuh. Datang berbagai macam kemewahan itu, beliau mengatakan, ya Allah, apa ini baik? Kalau memang ini baik, kenapa datangnya kok di zaman saya, bukan di zaman Abu Bakar, bukan di zaman Rasul? Satu, berarti malam di Jawa ini, pasti nggak baik ini. Kemudian dengan itu, dia khawatir. Apa pahala amal saya sampai di sini aja ini? Sehingga nanti saya nggak terima apa-apa lagi di akhirat ini. Orang yang imannya sempurna itu seperti itu, memandang perkara itu seperti itu. Maka kalau kita ingin dapat ujian, namanya seperti itu. Berarti Allah ini maksudnya marah sama saya ini. Jangan sampai kita, dan kita koreksi sendiri bagaimana iman dan amal kita waktu itu. Kalau kita iman amalnya baik, dapat ujian, ya pantaslah kita seperti itu. Kalau iman amalnya buruk, diuji ya musibah itu lah. Maka kita koreksi muhasabah, kata Sayyidina Umar, hasibu aku satu qabla an tuhasabu, hisab diri kamu sendiri sebelum kamu dihisab. Kita harus paham mana itu adalah nikmat Allah, mana itu adalah istidraj, penjerumusan dari Allah. Kalau kita iman jelek, amal jelek, kok kemudahan datang dari berbagai arah, kalau jauh-jauh ini penjerumusan dari Allah, nanti saya malah tambah jauh dari Allah ini. Jadi ketika iman kita, amal kita baik, justru ketika dapat ujian harusnya kita pasti ini. Bukan kita minta diuji, tidak boleh. Tegas dikatakan la tatamanna wa la adu wa la tidhalu fasbutu. Jangan berharap mendapatkan musuh. Tapi kalau sudah ketemu musuh jangan lari. Jadi tidak boleh kita minta diuji, tapi ketika datang ujian kita harus bersabar. Dengan introspeksi diri seperti ini sikap orang beriman. Orang beriman gembira ingat Allah, susah ingat Allah. Itu kalau orang imannya sempurna. Bisa dipahami ya? Jadi semua para nabi, para rasul pasti punya sifat tablik. Mustahil mereka punya sifat hikmah. Dalilnya kalau mereka punya sifat hikmah, kita semua akan diperintah untuk menginginkan ilmu. Sedangkan menginginkan ilmu itu bukan perkara yang baik, karena orang yang menginginkan ilmu segala sesuatu akan makna. Ketika telah ditetapkan mustahil semua para nabi, para rasul menginginkan suatu perkara yang diperintah akan disampaikan oleh Allah, maka jadi tetaplah sebaliknya, berarti pastilah wajib mereka mempunyai sifat tabligh. Jadi dibolak-balik itu. Kalau wajib tabligh, mustahil hikmah. Ketika hikmah sudah dinafikan, dimustahilkan ada para nabi para rasul, maka ini menisbatkan, menetapkan sifat tabligh pada para nabi para rasul. Jadi dalilnya begitu. Dibolak-balik seperti itu. Mewajibkan ini, memustahilkan ini. Ketika memustahilkan ini, berarti mewajibkan. Mudah-mudah saja, sederhana saja kita mah yang gampang-gampang aja. Masa yang wah, yang aneh-aneh sampai orang yang ngomong yang benar nggak paham, nggak usah. Ini sekali lagi kita kajian ini, majelis mudah taruh biar yang bicara juga paham, bisa amalin dan juga begitu. Jadi kita ambil yang mudah-mudah. Ataupun yang lain hanya sekedar pengembangan untuk sedikit perluasan. Saya ulangi. Saya ditanyakan mungkin masih berapa.